Halo kalian yang suka betina, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, eventnya sudah update ya. Yaitu ada Club Selection Barcelona dan Juventus. Sangat bagus nih eventnya guys, wajib dicoba. Ya, untuk yang pertama-tama kita cek dulu di Club Selection Juventus. Di sini 100% black ball, mantep dah. Dan siapa aja yang ada di dalamnya? Oke, ini dia Sisney. Rating 91, biru-birunya ada 3. Nice lah ya. Terus ada si Dybala dengan tight position 95. Nice. Terus ada Bonucci, Nothing Blue, kemudian Morata, sama aja. De Ligt, apalagi ya kan? Chiesa pastinya nggak ada juga. Danilo, Nothing Blue, dan yang terakhir McKennie. Berarti yang ada birunya cuma 2 aja guys, Sisney dan Dybala. Langsung aja kita coba guys. Oh ya, ngomong-ngomong gue pakai akun baru nih. Biasanya kalau akun baru hoki guys. Semoga aja bisa dapat Sisney ataupun Dybala. Come on Konami, berikanlah PES Indonesia kedua orang itu. Dan bukan kaki kiri dan bukan kiper juga guys. Siapa nih nomor 13? Ya elah, dapat back kanan dong. Lumayan lah ya si Danilo. Karena ini akun baru, jadi akan sangat berguna guys. Oke, selamat datang Danilo di PES Squad. Ya guys, untuk di Club Selection Juventus, gue akan coba sekali aja ya, karena biru-birunya dikit banget. Langsung aja kita beralih di Club Selection Barcelona. 87,5% black ball-nya. Berarti ada satu gold ball nih guys. Tentu aja ada Messi tekesi-kesi ya. Wah, kalau sampai dapat Messi, bakalan jadi pembantaian nih di akun baru. Semoga gue beruntung ya bisa dapat guys. Terus ada Ter Stegen. Paket lengkap ya guys. Ability-nya lebih bagus dari Sisney nih. Terus ada Frankie de Jong, Nothing Blue. Terus Lenglet kelet-kelet, sama aja guys. Kemudian Dembele. Oke, ada nih Acceleration 96. Nice. Selanjutnya, nah ini yang gue butuhkan guys. Lord Paduka Maharaja kita ya. Semoga aja gue bisa dapat Lord ini dan Messi. Amin. Next ada si Des. Sama aja, nggak ada yang spesial. Araujo, satu-satunya gold ball. Ya my friend, langsung aja kita coba. Please, kalau bisa dapat Brad White, Messi, Ter Stegen, ataupun Dembele. Please Konami, jangan gold ball ya. Oke, ini dia guys. Aduh, jadi deg-degan gua nih. Please, please Konami, berikanlah PES Indonesia yang bagus. Astaga. Ya elah, gua di prank guys. Satu-satunya gold ball, malah dapat dong si Araujo ini. Sial, sial, sial. Tetapi back muda ya guys. Lumayan lah ya buat pelengkap di akun baru. Gua mencoba menghibur diri gua guys. Yang bener loh Konami. Masa permulaan langsung dikasih yang kayak gitu. Ayolah. Please, kali ini harus Messi, Brad White, Ter Stegen, atau Dembele. Please Konami, ya ini dia guys. Aduh, kira-kira siapa ini guys? Siapakah gerangan ini? Dan black ball kaki kanan. Oh, wow, yes, dapat Dembele guys. Lumayan, lumayan. Gini dong dari tadi kayak Konami. Ini baru benar ya kan? Very nice guys. Selamat datang Dembele di PES Squad. Yeah. Tadi accelerationnya 96 guys. Sangat lincah dan sangat bermanfaat di akun baru ini. Dan percobaan yang terakhir. Please, Brad White, Messi, atau Ter Stegen Konami. Gua mohon, aduh, ini dia guys. Siapakah kira-kira yang akan PES Indonesia dapatkan? Dan, who is that man? Wow, 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 yes, yes, yes. Gua berhasil mendapatkan Lord Paduka Maharaja Kanjeng Brad White. Sumpah gua hoki banget guys. Astaga. Very nice. Selamat datang Baginda Maharaja di PES Squad. Waduh, bisa-bisanya ya di percobaan terakhir guys. Beruntung banget PES Indonesia. Oh ya guys, di Club Selection kan gak ada Ronaldo nih. Mungkin aja ada di sini ya. White, white. Ini nih, eFootball Point. Ke players dan... Nah, tuh kan.
Murah guys, Ronaldonya cuma 1500 poin tuh. Sayang banget poin gua masih belum cukup ya. Mungkin nanti gua akan ambil aja kalau poinnya udah cukup guys. Ya my friend, inilah dia squad yang gua dapetin tadi. Ada back tengah Gold Ball si Araujo, terus back kanan si Danilo, dan dua pemain depan ya, Dembele dan Brad White. Gua juga punya si Mbappe tuh guys, tapi dia statusnya pinjaman ya. Kesempatannya cuma 4 match doang. Setelah itu dia akan hilang guys. It's okay lah ya, lumayan. Beberapa pemain gua masih white ball dan team spiritnya 77 guys. Gua nggak jamin nih bisa bantai lawan. Tetapi tenang guys, kita punya Brad White. Hati-hati sama Lord yang satu ini ya. Ya my friend, kalau begitu selanjutnya kita akan coba cari lawannya secara online untuk menggunakan para gold ball dan black ball yang didapetin tadi. Langsung saja, let's go. Oke guys, ini dia di online match tentunya. Bola dimulai dari PES Indonesian. Ya, coba ke atas. Aduh, telat guys. Ternyata gameplaynya delay ya. Ya elah, seperti biasa harus cepat tekan tombolnya nih. Nice. Mengamankan saja PES Indonesian. Wah, gawat dia punya Aubameyang guys. Mana back gua masih cupu lagi. Kalau misalkan beradu lari otomatis kalah guys. Ya, ke atas juga. Lagi-lagi nggak berhasil. Notifikasi di kanan layar ada terus ya guys. Gara-gara ini akun baru, jadi apa yang gua lakuin dapetin GP tuh. Lumayan guys buat cobain di Premium Agent. Ya kita coba one. Achoo, nice. Ayo cepet-cepet maju Brad White. Terima ini. Astaga, white ball umpannya kocak. Harap dimaklumi ya guys, karena ini bakalan sangat sulit. Ditambah gameplay yang delay. Gampang banget di body dong, sial. Awas, tutup ruangnya. Ternyata ke bawah. Gua tahu akal bulusmu, my friend. Ujung-ujungnya kauba juga nih. Tuh kan? No. Tidak. Wow. Masih bisa diblok, guys. Syukurlah. Oke, terselamatkan nih. Ayo PES Indonesian, bikin lagi serangannya. Sorry ya, guys, kalau gameplay kali ini terlihat cupu karena jaringannya delay ditambah dengan squad ala kadarnya ya. Ya, le, umpan crossing. Ya, aduh. Nice try, Lord Paduka Maharaja. Ancaman pertama baginda kita tuh guys. Belum cukup terlihat nih kemampuannya. Nanti kita akan coba cari peluang untuknya. Awas, hati-hati. No. Yes, white ball gua guys, luar biasa. Amankan saja dan passing lagi. Martinez ke tengah. Oke, tujukan ke depan. Brad White. Ya, ada ruang di atas. Dembele. Ya, le, utak-atik dan passing. Please, bisa dong sesuai rencana. Oke, cepet-cepet maju. Terima ini. Nice. Siap, umpan crossing. Astaga, gagal dong. Dan apa sih? Ya elah, malah pelanggaran dong, sialnya. Dan tendangan bebas untuk lawan kita. Nama ID-nya si Nemesis tuh guys. Macam Resident Evil aja lu. Wow, passingkan datar. Yes. Ayo, bisa nih. Ya Brad White. Aduh. Oh, no, gawat. Ya long ball, ada Uba di sana. Dapat, please. Yes, bisa diamankan dong. Ayo PES Indonesian, coba lagi dari samping. Jujur aja, gue cukup kesulitan guys. Kalau gameplaynya gak delay, gue udah yakin bisa cetak golnya nih. Aduh, dikepung, bisa Brad White. Sial, awas, maunya. Pengen long ball mulu. Gak ada yang seperti itu my friend. Mainkanlah taktik oper, kerja sama tim. Oke, gua bikin dulu guys. Rangkai serangannya nice. Langsung ke depan. Cari ruang tembak, Brad White. Berat banget kendaliinnya guys. Kapan nih jaringannya bener? Bisa, kejar. Ambil. Lawan kita lebih cepet dong. Pressing terus, dekati terus. Yes, berhasil. Oke, passing dan passing lagi. Come on. Aduh, ditabrak dong. Ya, berikan lagi. Passing dan passing. Bisa Brad White. Aduh, ditabrak lagi guys. Oke, masih berlanjut PES Indonesian. Ya, kenal lu my friend, Brad White. Bisa digagalin dong, sialan. Ya, corner kick. Dembele tekele-kele. Ayo le, ini dia le. Buset dah, kemana tuh bolanya? Astaga, nggak ada yang mau ambil dong. Gimana sih? Dapat Danilo. Terupas saja. Ya elah, bukan ke situ dong.
Maksud gue umpan ke Bradwet. Gak sesuai arahan nih. Nah, gawat. Aubanya lolos. No. Waduh. Akhirnya gue kena long ball, guys. Jalan. Boleh lah ya. It's okay, waktu masih panjang, guys. Masih banyak kesempatan. Kita coba balas. Dari samping lagi, guys. Manfaatkan Dembele. Tujukan Bradwet. Jaya passing dan trupas saja. Nice. Oh, nggak bisa nih. Tenang dulu. Kita masuk dari tengah. Ini dia. Astaga. Umpan white ball kocak, guys. Sialnya Edge dapat bola. Oke, masih berlanjut pass Indonesian. Ke tengah lagi. Mainkan passing dan passing. Oke, coba lakukan. 1, 2. Aduh, 1-2 gua gagal. Ambil ini. Yaelah. Kalau gitu coba dari samping lagi dong. Terupas ke depan. Nice. Siap-siap di sana. Dan umpan crossing. Ya elah. Gagal dong tetapi corner kick. Untuk Dembele tikele-kele. Ayo le. Semoga bisa. Aduh. Ya. Gol. Gol. Gol sampah, guys. Untung banget lu Bradwet. Bisa-bisanya bola mengarah ke dia ya. It's okay. Inilah gol pertama dari Lord Paduka Maharaja Kanjeng Bradwet. Meskipun golnya gol sampah, guys. Hoki banget lu. Yeah, bisa gol juga, guys. Oh, dia trik nih. Ayo, tunjukkanlah seranganmu lagi, my friend. Mau ngapain? Jatuh kan? Ente bisanya cuma main long ball doang. Nih, kayak si Bradwet. Golnya gol kebetulan, guys. Aduh, Edge dapat. Maju. Ya, Bradwet. Wow, gol. Itu dia. Tembakan dari Lord Paduka Maharaja Botak Bradwet. Ihi, langsung bisa membalikkan keadaan, guys. Menjadi 2-1. Yang botak memang magic, guys. Dapat lu. Yes. Ayo, tambah lagi golnya. Bradwet. Ya elah, gak diambil. Dan waktunya habis. Oke, guys. Lanjut babak kedua di online match tentunya. Mau ngapain, ha? Buru-buru amat. Kerebut, kan? Ya, kepada Bradwet. Maju. Terima ini. Ya. Aduh. Cepet. Terupas. Nice. Siap. Umpan crossing. Ya elah. Terlalu jauh, guys. Dan mustahil untuk dikejar, ya. Throw-in untuk lawan. Kemana nih? Oh, ternyata ke sana. Dapat. Telat. Awas. Dilewati dong. Oh, terupas mulu dong dia. Gak ada yang instan, my friend. Oh ya, gue kan masih punya Mbappe, guys. Ntar aja deh gue gunain. Kalau Bradwet udah lelah. Ya. Yuhuu. Selesai, my friend. Bradwet hat-trick, guys. Gile bener nggak tuh, he? Kita lihat 1-2-nya. Ya ampun, di star lawan dong. It's okay lah. Hat-trick pertama di akun baru, guys. Nice banget, Martinez. Ya elah, pelanggaran. Padahal udah bagus banget tuh. Emang gak salah gua dapetin si Bradwet, guys. Lawan yang tadinya unggul jadi hancur lebur. Wuhuu, mau ngapain lagi, ha? Terupas lagi, long ball lagi. Sini, coba aja. Permainanmu sudah terbaca, my friend. Oke, nice. Ini dia. Bradwet, coba pendek. Aduh, jauh banget. Terpas, nice. Come on, lari. Aduh, dia encok, guys. Emang kocak nih white ball. Kagak ada bagus-bagusnya. Dapat. Yes, bisa dipotong. Coba passingkan, Bradwet. Come on, Lord Paduka. Pertahankan. Bagikan dan passing lagi. Ya. Coba ke tengah dulu. Nice banget pass Indonesian. Ayo white ball. Waduh dikepung, guys. Ya, gila nggak bisa bergerak dong. Sial. Ambil lagi. Oke, coba terus, guys. Kita bantai lawannya. Bikin serangannya. Ini dia. Passing. Dembele. 1-2. Aduh. Sial, belum bisa tembus dong. Umpankan jauh ke Aubameyang. Sudahlah, my friend. Aubameyang sudah tidak bisa bergerak di sini. Di. Wah, gawat. No. Wow. Oke, saatnya kita tarik Bradwet ya. Hampir aja gua kualat, guys.
Untung tembakannya ngasal ya. Ini dia. Betapa beruntungnya PES Indonesia. Oke, Mbappe akan masuk di sini, guys. Meskipun Mbappe di akun baru ini pinjaman, tetapi tadi dia on fire ya. Bakalan hancur nih lawan, gua jamin. Astaga, ternyata ada dia dong. Eits, dia salah passing juga. Makasih my friend. Kamu kok baik banget sih sama aku. Kalau begitu kita coba one, two. Nice. Wow, aduh. Halo dong, bisa. Mbappe. Aduh, dua kali digagalin dong. Ya. Nice, my friend. Wow, gol. Ihi, ternyata offside. Waduh, kocak. Udah seneng banget gua. Ya elah. It's okay Mbappe, nanti kita coba cari peluang lagi. Woo, nice. Dapat guys, come on. Bisa nih. Ya elah, dia lebih dulu. Pressing terus. Woo, awas. Wah, gawat. It's not good. Yes. Dapat lagi guys, come on. Counter attack. Passing dan passing Bassano. Tujukan ke depan. Ada Mbappe. Ya tenang. Menyusun serangannya. Cepat Mbappe. Terima ini. Astaga, malah ke situ dong opernya. Gak sesuai ekspektasi. Oke, masih berlanjut. Masuk ke dalam. Ah, umpannya kocak guys. Gagal mulu nih. Ya, dapat lagi guys. Come on. Bisa. Mbappe harus cetak gol guys. Jangan mau kalah sama Bradwet. Yang tua aja bisa. Yang muda harus lebih bisa. Ini dia Mbappe. Wow. Aduh. Duh. Kena tiang. Sial banget guys. Ya passing. Ah, telat. Gagal lagi. Eh, enggak dong. Oke, nice. PES Indonesia. I kosong my friend. Ya wet ball. Wow, gol. Yes. Akhirnya bisa gol lagi, guys. Tidak perlu terfokus dengan Mbappe ya. Karena sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Ayo loh, gimana? Nemesis, hah? Yes, dapat. Astaga, pakai pelanggaran. Oke, guys, apakah ada yang perlu diganti? Oh, kita tarik Roka, digantikan Hetic. Sesama white ball ya guys. 4-1 nih. Udah gak ada harapan untuk lawan. Kalau dia bisanya cuma main through pass dan long ball doang. Dapetin. Ah, yes bisa. Oke, serangan balik PES Indonesian. Siap Mbappe, maju. Aduh. Ya kejar. Yuhu, lari. Mbappe terus berlari. Dengan tendangan halilintar dia cetak. Gol. Kena lu my friend ha? Lu punya Aubameyang, gua punya kura-kura Mbappe. Gak usah pakai skill ha? Gak usah banyak gaya ha? Lu udah kalah. Lu udah hancur di sini. Kejar tuh skornya kalau bisa. Sudah putus asa dia guys, skill gak jelas. Ya maju lagi Mbappe, come on Mbappe. Ah, gagal. Kok bisa gol sih my friend? My friend, apakah kamu baik-baik saja? Itulah shock terapi dari bacotan mantan anak rental. Dunia itu keras my friend, perlu perjuangan. Gak ada yang instan di sini, oke? Come on, Dembele. Ah, gagal guys, dia jauh lagi. Eits, gak bisa lah. Ya, kira-kira si Bassano gantiin siapa guys? Gak punya gelandang dong. Kalau yang lain ada gak nih? Back kiri. Aduh, gue punyanya cuma back kanan. Ya udahlah guys, kita terusin aja. Waktunya juga udah mau habis nih. Yeah, tambah satu gol lagi bisa nggak ya? Kita coba guys. Hihi, kerja sama tim PES Indonesian. Baik sekali. Ya ada Mbappe di sana ya Mbappe. Woo! Lari. Anto cek, nice. Mbappe. Wow! Aduh, jauh banget tembakannya. Mulai ngasal nih si Mbappe. It's okay lah. Mungkin skornya cuma sanggup 6-1 aja guys. Dia passing pendek. Eh, main-main dong. Bercanda aja dong. Mati lu my friend. Rasain lu. Emang enak, he? Pengen mempermainkan gua dia, guys. Udah kebantai sangat jauh tuh, 7-1. Ayo lo, tidak bisa obat, sudahlah. Kita balas permainkan dia. Skillnya dong kayak gitu. Waduh, giliran dapat bola, langsung nafsu dia, guys. Mau ngapain, ha? Mau ngapain lu?
Ya elah, tembakannya nggak berasa guys sama kiper white ball. Kita gocek, kita permainkan, kita balas dia guys. Dia kesel, dia emosi. Cie, ada yang marah tuh. Emang enak, eh? Ente sudah selesai di sini my friend dan pertandingannya berakhir. 7-1 guys. Mbappe dan Bradway hat-trick dong. Ditambah satu gol dari white ball kita. Hampir aja ya menang sempurna guys. Penguasaan bola PS Indonesia 63% dan shoot on targetnya 11-7. Gila, striker tua dan muda sama-sama ngamuk guys. Tuh, liatin. Ratingnya sama 80 ya. Anggap aja keduanya man of the match. Oke my friend, inilah dia percobaan pertandingan dan pencarian black ball-nya juga. Kalian udah dapat siapa aja nih dari event kali ini? Coba kasih tahu PES Indonesia di kolom komentar bawah ya, oke? Okay? Ya my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian black ball ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.